first time lah kita orang nak buat. Sesak lah. To be honest, with you, I datang sini, I have very very low expectation. Tapi satu stick pun RM300-500 I pernah habiskan. Tapi this one hanya finally here. Hari ni kita orang first time lah kita orang nak buat review restoran. Ah betul. Okay. Tapi siapa yang first time tengok video kita ni, korang subscribe dulu betul. Sebelum kita orang teruskan ke dalam restoran ni. Kalau tak jangan tengok. Saja je. Jangan lupa subscribe, okey? Okey. Alright. Okey, jom kita tengok. Kam. Hari ni kita orang dekat Westgate Factory. Location dekat Shah Alam. Betul. So hari ni apa makanan kita nak order kak? Alright. Dekat sini dia punya part selling dia ni lamb stew tau. Dia orang punya signature dia. Lepas tu yang nampak kat sini dia orang pun ada plate tau. Macam ada a few macam daging, you know, lamb, pasta semua. And then dia pun ada pasta. Dia ada sizzling. A few pasta. Chinese food, fish, Italian and also local food juga. Okay, jom kita try. Okay, kita try chicken golden blue. Golden blue ni selalu dekat famous kat mana? Secret recipe. Ada lapar ni. Jom kita try makan, okey? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia punya sos dia memang sedap. Bagi saya, very very nice. Rasa dia sedap and rasa cheese dia juga kat dalam. Ini memang sedap. You all patut try. Sebab lepas tu rasa dia punya cheese dia tak muak sangat tau. Sebab kita orang Melayu, kita orang Malaysia tak suka makan benda yang bercheesy sangat sebab muak. Tapi this one tak muak. So you guys should try, okay? Second menu kita. Cuba tengok kat sini. Kita ada beef pasta. Beef ni pun dia tak, bukan beef murah-murah eh. Very good beef. Beef mahal-mahal gitu. Beef yang tak liat. Beef yang tak liat. Macam Australian punya beef. Rasa dia macam ni. Very tasty. Pedas. Kalau kita orang Malaysia ni suka makan pedas. Tapi dia punya ni memang very tasty. Pedas sikit lah bagi akak. Pedas? Untuk ayam yang tak suka pedas ni agak pedas sikit lah tapi sedap. Memang sedap bagi ayam. Memang cukup rasa pedas dia. Cukup rasa dia ada pepper, dia pedas cili, dia pedas pepper. Beef dia pun sedap. Beef dia pun sedap. Rasa tekak Melayu. Memang you all patut cuba yang ni juga. I bagi ni 5 bintang. 5/5 untuk restoran pasta macam ni dengan taste macam ni. Bagi 5 bintang. Dengan level restoran, dekat makanan kat restoran, 5 bintang means maximum lah. Maximum. Star tu, star rate tu. Memang kalau kata dekat
hotel lah ialah label dia. Dia punya label dia. Tapi this one, which is you all beli, you all try, you all tak rasa membazir duit you. Alright. Menu yang ketiga kita adalah meatball. Daripada selalu kita duduk makan dekat IKEA aja kan, why not try kat sini? Sebab ni baru makan sekarang pukul apa dah? Ini baru pukul lunch tau. Ni lah breakfast, ni lah lunch, ni lah dinner. So, I normally I tak suka makan meatball. So, I nak try lagi. I nak comment. Sos dia sedap. Black pepper dia. Sedap lah. I yang tak suka makan lembut meatball ni pun. Beef dia. Meatball dia cukup rasa. Meatball dia cukup rasa. Dia punya sauce pun cukup rasa. Sauce black pepper. Black pepper kan ni? Black pepper dia memang sedap lah. And black pepper dia punya rasa. Black pepper sauce dia tu ada cukup rasa. Macam ada manis, ada pedas, ada complete. Complete. Dia punya beef pun very very nice. Ini daripada orang yang tak suka meatball eh. I bagi ini lagi sedap pada IKEA. And then meatball dia tak dry. Very juicy. Lembab. Juicy. Pasang kat luar. Sorry lah. Dia punya meatball dia very juicy. Okay, boleh try, juga yang mana tak nak makan berat-berat sangat. Boleh try ni yang kata separa berat lah kan. Tak lah berat sangat makanan. Boleh jadi macam makanan ringan. Boleh try apa meatball ni, satu pinggan baru RM9.90. Sedap gila. Betul, sedap gila. I bagi I lebih sedap daripada IKEA. From me. Menu yang keempat. Kita ada apa kak? Kenyang. Beef steak. Apa beef nama dia? Strip loin. Strip loin. RM22.90. Sangat murah. I dah lama tak makan. I memang suka beef, especially steak. I'm very particular about steak. Tapi yang ni standard restoran biasa lah. It's not too well done and it's not too rare. So sesuai untuk tekak Malaysia. And then saya memang jenis suka yang macam ni. Not too well done sangat. Sebab steak kalau well done dia takkan rasa dia very dry and dia punya apa ya, perasa dia takkan masuk tak dalam, rasa fresh. Tak rasa fresh and tak masuk dalam dia punya daging dia. Steak. Lembut. Lembut. Fresh juga rasa meat. Bunyi saya punya ni. And black pepper dia rasa tak sama dengan black pepper rasa tu eh. Lain sikit. Macam pekat sikit yang ni. Kan betul tak? Memang sedap lah. Sebab okay. So kesimpulannya empat menu yang kita orang rasa. Betul. Semuanya TikTok. Memang semuanya TikTok memang 5-star rate. And then I suka lagi satu makan bila makan steak. Dia ada rasa macam garing yang bakar. You know? Rasa macam you, you panggang atas api. Dia ada rasa tu sebenarnya. Kat luar. Kat luar. Tapi kat dalam dia still juicy. Very yang juicy. Kita rasa. Yang rasa macam you know, dia punya sos-sos pun meresap. And dia punya sos pun sangat sedap yang sesuai makan dengan daging ni sebenarnya. Steak ni. Sebab I normally akan habiskan steak. Sampai satu steak pun RM300-500 I pernah habiskan. Tapi this one hanya RM22.90. Sangat-sangat berbaloi. Sangat berbaloi and puas hati sangat-sangat. Betul. So yang ni memang pampan ni memang sangat sedap. So semua kita bagi 5 star untuk menu yang apa? Yang first pasta, beef pasta, meatball and then cordon bleu. And then ada steak. This is my all time favourite. Baked bean.
baked bean. My all time favourite. Okay, kita punya last menu, signature menu dekat restoran ni. West Plate Factory ni. Dia punya signature ni sebenarnya lamb stew. Tapi stew. Kita orang tak makan lamb. Kita orang tak makan so, lamb. So, kita orang tukar ke beef stew lah. So, kita tengok apa tengok kat sini. Wow, I tak pernah nampak beef stew warna cream. Inilah rupa beef stew. Tapi dia punya signature yang paling ramai orang suka adalah lamb stew lah dekat sini. Siapa peminat-peminat lamb, memang kena datang cuba lamb stew dekat sini. Betul. I rasa tak banyak kedai kot yang ada menu lamb stew yang buat stew dekat kedai. So, memang jarang lah ada sebenarnya. Yes. Stew ni dia datang dengan sama ada kita nak ambil roti ataupun kita nak ambil nasi. Betul. Is a break punya ni. I tak pernah rasa yang warna putih punya stew. Sedap. Rasa semua sedap-sedap kat sini. Dia macam mana tau? You all rasa nak makan macam makanan dekat hotel, macam makanan yang at 5-star place. Tapi affordable price. Betul. So boleh datang kat sini sebab memang menu dia sangat menarik, macam macam menu yang dekat Pasta Hotel tapi dengan affordable price yang sangat memang berbaloi. Kadang-kadang kita mindset kita macam makan menu macam ni dekat restoran biasa macam takut tak sedap ke apa kan, tapi dekat sini lain, sangat-sangat lain, memang sangat sedap. Semua menu dia sangat sedap. So boleh try lah. Boleh try. Semua, betul. Kena datang cuba. Kena datang cuba sekali. Betul, I tak sabar nak makan. Sedap kan? Sedap lah. No wonder lah jenis signature. Lembut sangat. Kan? Sedap. And then, okay. Stew dah memang kita tahu. Very rich with flavour. Tapi, dia punya juice. Okay, daripada sauce dia yang banyak flavour. Bila kita gigit daging tu, dia punya jus daging tu sendiri meletup masuk dalam mulut kita. Macam pelik je bunyi. Jus tu keluar. And dia blend dengan rasa yang dah kita dah, ni dekat betul, sauce dia tu. Betul. And lagi awesome. Awesome, betul. Very lembut. Sangat sedap. Kan dah tak ada PKP kan. Dah boleh keluar rumah dah. Dah boleh datang. So datang makan dekat sini. Sebab apa? Kena makan panas-panas. Benda ni, makanan ni memang kena orang kata serve panas dan kita terus makan. Baru kita rasa betul-betul fresh dia punya menu. Betul. Sebenarnya macam bagi saya, semua rasa-rasa dekat saya very very particular about makanan, especially taste. Makanan dia memang kena dengan selera tekak saya. And then dia punya makanan dia cukup rasa. Dia tak ada setengah kita pergi makan dekat kedai dia ada kurang karam lah, lebih masin lah, kan? Tawar lah. Ini memang cukup-cukup. So, cukup perfect. Rasa. Perfect. Taste dia. To be honest. Cukup rasa. To be cukup honest rasa. With you, I datang sini, I have very low expectation. Tapi I yang suggest kedai ni sebenarnya. So I bila datang, my suggestion ada low expectation sebenarnya. Tapi tak apa. Kita dah orang kata I dah lama juga tak makan dekat restoran macam ni. And then bila I pergi makan kat tempat lain tu memang macam bila itu makan macam Bayang ni memang cukup rasa. Kalau I untuk standard restoran macam ni dengan harga macam ni, I bagi 5 bintang. Yes. 5 bintang. Awesome. Sangat-sangat. Okay. Itu je untuk review pasal makanan ni. Okay. Kita orang dah, saya pun lapar sangat bagi lagi. Bagi masa kat kita orang habiskan makanan-makanan ni semua.
Sekejap lagi kita siapa owner restoran ni, dan kita interview sikit macam mana dia boleh tertimbul ilham dan macam mana dia boleh create menu-menu yang sedap gila. Betul. Kan? Okay, alright? Okay, tak nak. Jangan layan saya. Alhamdulillah berjaya menangkap apa owner restoran ni. Alhamdulillah nasib baik dia pun sporting kan. Cik Arif sini. Kita orang buat ni kan. So apa nama kita punya baby kita? Nama saya Muhammad Ashraf. Kita orang pun tak sangka ni owner dia tadi kan. So tanya dekat staff kat sini, so inilah owner dia. Ya, selalu sembunyi. Selalunya kalau orang tanya mana apa? Mana owner, kita selalu kita cakap kita pengurus je. Tak ada owner kat sini. Berapa lama dah Ashraf buka kedai ni? Kalau kedai Best Plate Factory ni lebih kurang 8 bulan lah. Tapi kalau dalam dunia F&B dah 3 tahun. Macam mana boleh buka nak plan nak buat western punya menu western side ni? Western ni sebenarnya mencabar tau. Tak semua orang confident dengan nak keluar dengan western punya. Actually West Plate ni sebenarnya dah lama. Branding West Plate Factory ni dah lama, dah hampir 4 tahun. Yang mana West Plate ni pula pernah juga dipromosikan jalan-jalan cari makan tahun 2014. Maksudnya kita take over dengan kita improve dari segi kualiti makanan, kita improve dari segi menu-menu yang sedia ada. Maksudnya kita ada adalah yang kita buat pembaharuan pada menu yang lama dengan menu yang baru. Yang lain yang paling jadi signature kan. Ya, betul. Selain daripada tu, apa lagi signature? Sekarang ni sebab kita kan baru beroperasi lebih kurang 8 bulan dengan orang kata gelombang PKP, COVID apa semua ni kan. So buat masa sekarang kita memang keluarkan lamb stew dengan beef stew. Tetapi pada coming soon, yang mana kita memang dah buat sebenarnya pada bulan Oktober, tapi kita terpaksa stop disebabkan PKP gelombang yang ketiga ni kan. Okay. Sebab itu nama dia platter, yang mana kalau ada dalam menu tu ada nama dia matador. Okay. So yang platter tu, yang mana platter tu adalah dia letak semua jenis daging dalam tu. Maksudnya daging ayam, daging kambing, daging lembu, semua ada kat dalam tu. Okay. Platter tu akan keep, apa akan jadi satu signature yang barulah nanti. Buat delivery ke apa? Sekarang ni masih lagi kita menggunakan perkhidmatan delivery Foodpanda, GrabFood. Maksudnya in-house, hanya kita hantar yang kawasan-kawasan yang berdekatan je lah, yang 5 km ke bawah. So kalau siapa yang tak berkesempatan nak tanah sini, boleh order through Foodpanda? Boleh order terus Foodpanda, GrabFood, ataupun boleh pergi kepada Facebook atau IG kita, boleh order melalui situ dan kita akan hantar yang mana kalau berdekatan dengan area Shah Alam lah. I nampakkan Ashraf, besar tau. So berapa capacity yang boleh masuk dalam kedai? Okay. Dalam kita punya kedai ni actually dua lot kedai tau. Satu corner lot dan juga satu lot tengah kan. So dia punya keluasan ni ada lebih kurang ada 90 table ada. So maksudnya boleh masuk lebih kurang 250 orang dalam satu mata. So untuk pengetahuan, ini adalah ruang yang corner lot dan di belakang ni adalah ruang yang memang selalu customer buat function. Ada ruang lain dekat belakang. Boleh, tak ada masalah. Sebab yang dalam ni memang kita khaskan untuk buat any program, yang mana kadang-kadang ada daripada private sector pun ada, ataupun customer yang walk in pun ada. Mostly macam birthday, discussion, ataupun yalah, kadang-kadang group macam mana buat any celebration kan. Apa majlis persaraan pun ada. Pun ada juga pernah. So, maksudnya dekat bilik sana 200 campur dua-dua lah. Dalam tu lebih kurang 80 pack. Kita orang bukan saja promote dia punya makanan yang sangat sedap ni, tapi korang boleh buat event juga kat restoran lah untuk apa-apa occasion. Okay, thank you so much Arif. Okay. Ashraf, saya pun berterima kasih lah kerana sudi juga memilih apa West Plate Factory. Terima kasih juga dekat owner sebenarnya. Sometimes tak semua owner yang sporty nak sempat nak interview macam ni kan. So Alhamdulillah hari ni berkesempatan. Dan apa mungkin Cik Ashraf boleh share branch-branch lain dan Cik Ashraf kan ada a few juga kan? Actually nak kata branch yang memang untuk public memang West Plate Factory lah. Tapi yang kita ada juga dekat Ceras, yang mana Ceras tu berdekatan dengan HKM, yang mana yang tu fokus kita kepada staff-staff HKM dengan pelajar-pelajar HKM lah. Dan lagi satu kita berada dekat UKM Bangi, di label, di bawah nama label Kaklah Kepala Kamera, yang mana di situ kita menjual pelbagai aneka laut campur dan juga makanan-makanan
macam ayam penyet, nasi kandar, macam tu lah. Nak booking untuk temple pun boleh. I see. Maksudnya tak semestinya kita nak booking untuk satu ruang lah. Kalau nak booking untuk apa temple pun boleh. And then termasuk juga ada decoration juga. Kita apa kita sediakan. Buat decoration juga. The birthday apa semua kan. Extra charges lah. Extra charges. I see. Tapi boleh tengok dekat IG lah. So you always check out IG. Aku package sediakan. Dan dia pun ada juga buat menu yang dalam sekarang dah kena trend yang talam ni kan. Betul. Antara ni menu apa yang dalam talam? Spaghetti Aglio, carbonara seafood, lepas tu nasi goreng kambing. Yang mana dia separuh lah walaupun dia talam tapi kita potongnya tu lebih kurang 50%. Maksudnya kalau dia talam tu lebih kurang boleh makan lebih kurang 10 orang. Tapi kalau order kat sini ibaratnya 200 tapi talam tu ada 100. I see. Jimat 50%. Kenyang sangat dah. Betul. Lepas tu siap tapau lagi tengok ni. Ada kuih. Tapau lagi tu dinner malam ni. Dah dinner dah pun. Sebenarnya dah makan kenyang menyembang. Siapa? Untuk siapa kita orang? Menu nak try lagi. Betul. Tak habis makan. So tapau lagi ni ada nasi goreng ayam. Ada roti john, lepas tu ada kuih-kuih. Kuih-kuih. Jangan lupa juga apa tu datang visit Westplate Factory. Okey. Factory dekat Shah Alam. Betul. Jangan lupa like, subscribe dengan komen dekat bawah, okey? Kalau siapa-siapa yang tak berkesempatan untuk datang tu, boleh juga order dekat Food Panda ataupun Food ataupun delivery dia orang sebabnya mesti take time kan yang mana jauh ke apa macam betul. Orang jauh sebenarnya. Tapi at least ada option kan kita dah tahu makanan dia sedap. Kita boleh order Food Panda. Betul. Tak payah risau nak cari restoran mana lah. Okay guys. Selamat mencuba. Bye.